17.46 hari Senin 14 Agustus 2023. Salam Jos, salam otomotif, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat om tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kofi 86 dimanapun berada. Hati yang gembira adalah lompat yang manjur, banyakin bersyukur, kurangin mengeluh, kurangin bersungut-sungut, kurangin julid sama orang, julidin diri kita sendiri, gali potensi kita biar kita semakin kita punya skill, semakin dipertajam, semakin diasah skill kita. Kurangin tontonan kekurangan orang lain. Silakan save nomor WA Kokofai, om tante, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Selamat sore, salam Jos, salam otomotif, salam kerukunan. Save nomor WA Kokofai di 0856914229 29 29, 0856914229 29 29, atau Instagram di @rifaiwijaya86fm pakai Fanta, @rifaiwijaya86fm pakai Fanta, atau @TikTok Kokofai di @kokofai1986. Jadi kalau yang ketinggalan WA status, spoilernya ada di TikTok kokofai1986, atau kusi foto-foto Trans Motor, itu foto semua dunia bengkel ada di situ ya. Silakan ada nomor WA-nya kalau mau tanya-tanya bengkel, mau tanya Kokofai juga dulu boleh, mau langsung ke My Brother sama aja pokoknya. Yang penting excellent service, fast respon, integritas. Itu dia prinsip Kokofai. Bersyukur ya Kokofai tadi ini dapat ini, tadi siang baru beli ini Alphard SC Audioless 2012, faktur 2013, kilometer 133. Mobil kilometer 100.000 gitu enggak tergolong banyak, yang penting perawatannya oke, yang penting dirawat, yang penting pakainya apik. Namanya mobil dipakai makin bagus. Jadi bukan karena main, waduh kilometernya banyak udah bobrok, kilometer banyak udah mobil rusak. Kita pengalaman juga kilometer 178.000, happy orangnya. Yang 200.000 masih oke juga. Yang 150.000 ya banyak. Yang penting kita udah rapikan dan enggak diakal-akal kalau membeli, misalnya ada rembes oli, kita rapiin, enggak ketahuan sama kita, kita ganti. Tanya yang om tante yang bos-bos yang beli mobil sama Kokofai. Bos Alphard ATPM 2012 udah dikirim ya. Padahal itu belum rembes ya, tapi lihatnya katanya kok ini kayaknya mulai rembes, mulai ada penguapan. Kita ganti. Pak Haji di Purwakarta. Kita ganti. Komitmen kita ya untuk jaga kualitas kita ya. Mobil bekas enggak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas banyak, yang sempurna yang enggak ada, yang sempurna cuma punya milik mobil baru aja. Jadi yang bagus kualitas itu banyak mobil. Tapi kalau yang sempurna mobil biasakan enggak ada lah. Namanya mobil biasakan pasti ada dikit-dikit lah ya. Minus-minusnya pasti ada. Jadi om tante teman-teman misalnya siapin budget maintenance cost di awal dari 15 juta misalnya ya. Kokofai udah subsidi 10 jutanya. Tinggal sisa dikit-dikit perintilan yang mobil biasakan dikit-dikit mah wajar. Yang pasti enggak bekas tabrak banjir, enggak bekas guling-guling, enggak bekas bukan mobil magic, bukan mobil yang separo bodong, suratnya udah lengkap ya. Oke, om tante. Satu lagi. Alphard SC Audioless 2012 hitam sold out to Lampung. Kembali lagi diteriatin sama Velfire Q. Velfire Q Kokofai antar ke Lampung tuh kemarin tukar tambah sama ini Fortuner nih. Emang udah jatuh cinta sama Alphard. Beli Velfire akhirnya balik lagi pengennya Alphard lagi. Tetap kita di hitungan bisnis dan beliau pun mengerti. Karena balik lagi bukan kesalahan Kokofai, bukan kecuali mobilnya bekas tabrak, bekas banjir. Mobilnya enggak sesuai bisa dituntut. Jadi ini memang beliau ya Kokofai potong aja. Jadi memang ya seperti gitu, kita bisnis ya. Tapi tetap silaturahmi nomor 1. Silaturahmi nomor 1, kita benar-benar enggak memanfaatkan kesempatan, yang penting hubungan sama-sama baik. Udah itu aja. Ya, ini Fortuner VRJ TRD Sportivo 2019. Cakep banget ya. Kita puterin nih. Ini masih ready nih. Belum ketemu jodoh nih. Kokofai udah mulai morang-maring udah 3 hari nih. Pajak terima bulan 9 2024 ya. Bulan 9 2024. Ini udah TRD. Ini asli bukan upgradean ya. Velgnya udah GR ya. Velg GR upgrade. Ini kilometer 51.000. Full service record. Tangan pertama dari baru. Ini cakep banget nih. Mulus ya. Full ori. Full ori banget. Tangan pertama dari baru, servicenya record. 460 juta aja. 460 juta nego forecast kredit or trade-in. Jadi mau cash mau kredit sama aja lah. Kokofai enggak pernah pilih-pilih kasih, terserah mau cash mau dia sama aja. Malah kita demenan cash sebenarnya ya. Lebih cepat ya. Tapi mau leasing pun enggak masalah, kita bantu datanya nanti. Yang penting BI checking-nya aman aja ya. Oke, om tante teman-teman, 460 juta dapat Fortuner VRZ TRD Sportivo 2019. Nick 19 bukan 18 nih. Kilometer dikit 51.000. Ini nanti stikernya copotin aja nih ya. Stikernya copotin aja nih. Ini cuma stiker doang sih tuh ya, kita kasih lihat. Biasa ini. Hah? Di lab chrome biasanya. Iya tuh ya. Jadi ini hobi suka-suka orang lah ya. Tuh kayak gitu kan. Oke. Okay. Om tante ini mau dibawa sama my brother, mau dirapi-rapi, dibersihin di workshop. Besok kita ber ke workshop ya. Oke.
Besok kita ke Rans Moto, udah lama enggak di-update nih. Jadi Velfire Z Golden Ice 2013 udah rapi, siap dijemput sama pembeli yang minat Golden Ice. Itu antik Modelista. Lalu Velfire Modelista 2009 yang dibeli sama Pak Haji dari Padang udah ready juga ya. Target besok selesai, Rebo diambil. Velfire satu lagi yang ditukar sama Fortuner VRZ 2016 on process ya. Lagi mau fitting pelek besok ya. Fitting pelek lalu langsung di facelift. Oke, Om Tanto, ada mobil-mobil lain lagi silakan lihat di Instagram Kokofai di @rifaiwijaya8f pakai Fanta. Tadi Kokofai udah serah terima Alphard X 2012 sama Bli Iman from Bali, pengusaha rental villa, restoran, antar jemput mobil ya. Nanti ada reviewnya tuh. Reviewnya sebelum video ini, dua video sebelum ini ya. Electric seat, all auto power window. Fortuner sih kita enggak usah jelasin banyak ya karena udah ini sih cakep, joknya belum robek lu, Bro. Nah, benar. Joknya pantatnya enggak tajam nih. Ya, masih bersih banget joknya. Setirnya masih cakep banget. Biasa udah merudul, nih joknya masih cakep ya. Ini sonar parking normal. Power back door belakang. Power back door. Lalu ini kebiasaan nih kalau duduk nih. Ini tim nyender nih kalau nyetir nih. Kokova itu lihat kayak begini tuh emang dia kebiasaan nih. Kilometer 51.400. Ini udah cruise control. Tuh ya. Steer cuma ini doang nih, dikit nih brother. Enggak usah di-retrim lah sayang ya, masih ori ya. Biasa merudul semua, ini masih bagus banget, ini doang nih dikit nih. Wajar lah ya, mobil bekas enggak ada sempurna ya. Sayang nih kalau di-retrim. Cruise control. Pedal shift, kecuali yang beli minta retriming kita retrim. Ya, kilometer 51 full record. Oke, cakep banget ya. Nanti kita kasih full ya. Pertamina Dex, pulin aja mentokin sampai sementok-mentoknya. Oke, ini dia Fortuner VRZ TRD Sportivo 2019. Kamera semua masih overall masih good lah ini, masih cukup oke banget ya. Pajak 2000, pajak September 2023, terima sampai September 2024. Kalau saya panjangin 7,4 pajaknya. VRZ TRD Sportivo 2019. Buka mesinnya brother. Ya ini cakep banget sih. Catnya masih full ori. Tinggal pakai aja loh udah ini. Masih cakep banget. Fortuner masih bersih. Sih. Ini tinggal di cleaning aja, udah di coating juga. Apik pakaiannya juga. Up. Rapi ya. Plafon juga bersih, TV pastinya hidup juga. Udah ada karpet dasar, pintunya tutupnya, enak banget bunyinya. 460 juta nego forecast, kredit outrating dapat Fortuner VRZ TRD Sportivo 2019 nih, 19 tangan pertama dari baru. Oh ini udah pakai cover nih bawahnya nih, udah ada covernya ya. 19 udah ada belum sih aslinya? Oke. Om Tante, teman-teman, ini aja Kofai mau review, surat-surat lengkap kita lihat mesin ya. Habis ini Kofai selesai, udah waktunya jos, waktunya pergi, udah ditungguin. Cakep banget nih. Tuh ya, ini buku-bukunya lengkap semua. Kunci serep lengkap. 460 juta nego forecast. Kredit otoritas dapat Fortuner VRZ TRD Sportivo 2019. Ban masih 80-85% lah, bannya masih cukup oke. Ini dalam mesinnya, bersih banget. Masih jos banget ya. Rapi. Ya sesuai kilometer lah ya. Sesuai kilometer. Om Tanta, teman-teman yang minat langsung di Kokofai. Ini mau jual cepet aja 410 juta nego. Modalnya udah mepet banget. Karena memang bener modalnya mepet, belum perpanjang pajak. Yang penting laku karena bukan bidang kita juga. Ini cuma unit trade-inan. Karena trade-in Kokofai beli. Kalau gak trade-in Kokofai gak pernah beli ginian sebenarnya ya. Oke Om Tanta, terima kasih udah nonton. Terima kasih udah subscribe YouTube channel Kokofai 86. Hai boy. Mobilnya bagus gak? Ini udah naik nih, enak gak? Hah? Ya. Jos enggak? Ya. Harganya berapa? 460 juta. Negonya banyak dikit. Dikit aja ya. Oke, Dek. Kalau mobilnya laku dapat apa? Bonus. Bonusnya apa? Rumah sama boneka sama mainan sama duit. Sama duit. Nih Koko. Nih, Pak Kok, nih lagi papi ajak Koko Pak ajak review terus, seneng enggak? Hah, kalau laku dapat apa? Hah? Lagi mau beli apa? Aduh, beli iPhone jadi nabung ya. Jadi beli iPhone dia kerja dulu. Jadi dipotong nanti beli iPhone Kokofai talangin dulu nanti dipotong tiap laku mobil dipotong ditabung iPhone-nya. Duitnya. Oke, Om Tante,
silakan save nomor WA Kokofai di 0856914229290856914229 atau Instagram di @rifaiwijaya86FF pakai Fanta atau di @kokofai1986 TikTok atau di @rensmotor khusus foto-foto mobil dunia perbengkelan ya. Thank you for watching. Terima kasih buat supportnya. Udah mau 12.000 subscriber. Salam hormat dari Sabang sampai Merauke, dari Kokofai, my brother, dari semua keluarga Kokofai. Lusa 16 Agustus 2023 malam kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan berbagi nasi kotak sesuai dengan semangat 45. 450 nasi kotak kita mau bagi di jalanan ya. Kokofai jalanin ini udah 15 tahun lebih. Seneng banget bersama keluarga. Ada my brother ikut, ada big boss satu ikut juga ya, sahabat Kokofai juga. Wah, pokoknya sama 450 nasi kotak kita bagi. Tanggal 16 bulan 8 2000 lusa ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semuanya. Jangan lupa hormati kedua orang tua kita, hormati mertua kita. Kokofai mau makan sama mertua, habis udah lama enggak makan sama mertua ya. Tadi dipecat lama-lama. Doain masyarakat kota kita stay humble, stay positif, optimis selalu, kurangin mengeluh, banyakin bersyukur, kurangin julid sama orang, banyakin julidin diri sendiri, gali terus potensi kita. Hati yang gembira ada lompat yang manjur, berpikir positif, berpikir besar, bermimpi besar. Enggak ada mustahil sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita. Oke, sekali lagi. Selamat sore, selamat istirahat. Thank you for watching, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Pas nih maghrib nih. God bless you semuanya. Joss.